Selamat sore, Om. Pagi. Selamat sore. Kita selalu selamat pagi. Kita selalu selamat pagi. Kita selalu selamat pagi. Kita selalu selamat pagi. Oh no. Selamat sore. Kenapa? Biar selalu selamat. Oke, Om. Selamat sore, Om. Dari mana nih, Om? Dari Blok Tengah ini. Blok Tengah. Tepatnya di daerah Sragen. Sragen ya. Ini yang tadi udah double winner nih. Season pertama juara 1 dan kelas utama juga menjabat motor sama kambing. Luar biasa, selamat ya, Om ya. Oh iya, Om. Nama burungnya siapa itu tadi? Sundigong. Dari Sragen. Yeah. Nah, Om, katanya burung Om itu konslet. Kok bisa diklaim konslet? Kenapa itu? Soalnya ini, dia itu tiap minggu harus main. Tiap minggu dia harus main. Harus main. Dia itu tiap main itu bersesi-sesi, bisa 2 sesi itu minimal. Minimal 2 sesi. 4 sesi, 5 sesi kuat dia. Luar biasa. Ya, soalnya kan dia ini, misalkan diistirahatin seminggu, minggu berikutnya mau dimainin buat event besar itu ya, malah kerjanya nggak maksimal. Bisa seperti itu. Jadi ya, dia itu wajib tiap minggu. Wajib tiap ya, minggu main gitu ya. Iya. Jadi udah lintas IO juga kan, Sundigong ya, berarti. Alhamdulillah. Nah, Om, tipsnya perawatannya atau apa ya? Pakannya atau apa gimana tuh, Om Sundigong, Om, buat para pecinta murai batu Nusantara? Ya, kalau tipsnya ya ini, kita rawat burung dengan hati lah. Betul. Ya, selebihnya itu ya kita mulai dari asupan gizinya, terus untuk penunjang fisiknya, buat masterannya juga penting. Ya, jadi ya apa ya, dari extra fooding juga utama itu, Om. Ya kayak misal kroto, jangkrik gitu. Nah, Om, yang saya perhati ini ya. Jadi ini mainnya di luar Pulau Jawa terus nih. Di luar Sragen kan, di luar ya, kota terus. Kenapa ya itu, Om? Ya, yang jelas apa ya, kita pengen tantangan baru lah. Oh, luar biasa. Kita pengen tantangan baru, pengen banyak saudara di luar-luar kota. Silaturahmi, Om, ya. Benar sekali. Oke, Om, makasih, Om. Oke, siap. Jadi turun satu sesi lagi nih. Ya, kita turun satu sesi lagi. Oke, makasih banyak, Om. Ya.